Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'in tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ila arwahil anbiya'i wal mursalin wal ulama'i was salihin wa ila arwahi walidina wa walidikum wa amwatina wa amwatikum wa amwatan muslimin kafatan amah khususan al-imam al-hafiz Abu Isa Muhammad Tirmizi Ustaz Misali Syailillahi lahum al-Fatiha A'udhu billahi minash shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabak Nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim Wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli yassir wa la tu'assir rabbi tamim bil khair wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى ودلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan berkatalah dengan perkataan yang tepat dan benar. Nasihat Allah Subhanahu wa taala akan memperelokkan amalan kamu dan mengampunkan dosa-dosa kamu dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasul maka ia beroleh kejayaan yang besar. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada malam ini kita dapat bersama berhimpun kembali di rumah Allah untuk kita melaksanakan solat fardu secara berjamaah dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita kekuatan untuk istiqamah mengimarahkan rumah Allah menghadirkan diri dalam majlis ilmu mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni dosa kita mengampuni kedua ibu bapa kita ahli keluarga kita, guru-guru kita, muslim-muslimat yang lain dan mudah-mudahan Allah memberikan kesihatan dan keafiatan kepada diri kita serta ahli keluarga kita, muslim-muslimat yang lain dan kemudian mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mempermudahkan untuk kita faham apa yang kita pelajari dalam urusan agama kita kemudian beramal dengannya dan menyampaikan kepada ahli keluarga dan sahabat kita dan mudah-mudahan dengan barakah pertemuan kita pada malam ini Allah Subhanahu Wa Taala menghimpunkan kita di hari akhirat kelak bersama dengan para anbiya, para siddiqin, para syuhada dan para salihin dan diberikan kelebihan bersama dengan junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di syurga Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah taala amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati tuan pengerusi dan seluruh barisan ahli jawatan kuasa yang saya muliakan tuan-tuan imam, tuan Bilal, para jemaah muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Menyambung lagi perbincangan kita dalam kitab Syama'ilul Muhammadiyah pada bab yang ketiga bab maja'a fi sya'ri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bab yang menceritakan tentang
rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan telah kita sebutkan dahulu, untuk kita mencapai hakikat ataupun mencapai rasa cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kita mendalami dan lebih mengenali Nabi sallallahu alaihi wasallam akan zahirnya dan juga akhlaknya dan juga batinnya. Mudah-mudahan kita dapat mencontohi dan cuba kita berusaha untuk melakukan apa sahaja yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada sunnah dan hadis-hadisnya. Bahkan sebab tu kita rasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan kelebihan duduk pada kumpulan umat ini, ini umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang merupakan umat yang diberikan banyak kelebihan di hari akhirat kelak. Walaupun mereka ada sehelai rambut keimanan sekalipun, sedikit keimanan, dengan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka akan dikeluarkan daripada azab api neraka dan pastinya akan diberikan kelebihan untuk masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat yang besar ini. Sebab tu antara bukti kita menzahirkan kesyukuran itu dengan kita meraihkan sambutan Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak perlu kepada nak dalil, tidak perlu kepada bukti dan sebagainya. Bahkan sebagai ulama sebut, bila ditanyakan oleh seseorang kepada mereka, apa dalil kamu melaksanakan ataupun meraihkan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka ulama jawab apa, kami tak perlukan dalil dan bukti untuk menzahirkan cinta kami kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti mana Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak perlukan dalil dan bukti untuk mencintai dan merindui umatnya. Sebab tu kita mudah-mudahan tergolong di kalangan kumpulan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam cintai dan merindui. Sebagaimana kita biasa dengar hadis mengenai dalam hadis Sahih Muslim, bila Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat di kawasan makbarah perkuburan Baqi, kemudian di sana adanya para sahabat, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada para sahabat, aku sangat merindui saudaraku. Jadi sahabat pun bertanya, siapa sahabat saudara kamu, bukan kami ke? Rasulullah kata, kamu sahabat aku. Adapun saudaraku yang aku sangat rindui dan cintai mereka, menantikan untuk bersama mereka, iaitu mereka yang beriman kepadaku tetapi tidak pernah melihat aku. Mudah-mudahan kita tergolong di kalangan kelompok ini dan mudah-mudahan kita dapat bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di hari akhirat kelak. Kita sambung lagi pada perkara yang ke-24. Muka surat 24. Haddatsana Ali bin Hujr, anba'ana Ismail bin Ibrahim an Humayd an Anas bin Malik qala kana sya'ru Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila nisfi udhunai. Telah menceritakan Ali bin Hujr, telah mengkhabarkan Ismail bin Ibrahim daripada Humayd daripada Sina Anas bin Malik berkata, rambut baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencapai ke pertengahan kedua-dua telinganya. Maknanya panjang rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai ke telinga. Tepinya, bahagian tepinya itu sampai ke telinga. Kita selalu sampai sini dia balik-balik. Jadi panjang rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Haddatsana Hannad bin Sari, haddatsana Abdurrahman bin Abi Zinad an Hisham bin Urwah an abihi an Aisyah qalat kuntu aghtasilu ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahid wa kana lahu sya'run fawqa al-jummah wa duna al-wafra. Kata Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha berkata, aku saling bermandi, aku dan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mandi daripada berjana yang sama. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki rambut terjuntai yang panjangnya sampai di atas bahu dan di bawah daun telinganya. Kita maklum sampai ke bahu, sebab tu rambut kami, rambut Nabi dia ikal, jadi dia membengkok sampai ke bahu telinga, dia melentuk begitu anak kata panjang. Ini juga antara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kan dia bersama dengan isteri dia, bahkan mandi pun bersama dengan isteri. Boleh tak? InsyaAllah boleh. Kan walaupun dah berusia pun boleh, tak ada masalah. Kan? Kerana apa? Kerana menginginkan kemesraan, kebahagiaan, mudah-mudahan akan lebih terjalin kan kasih sayang
dan kebahagiaan. Dan zahir daripada perkara tersebut keberkatan di dalam keluarga. Boleh kita tanya bila last, agaknya masa muda dulu mungkin. Jadi itu antara sunnah bermesra-mesra dengan isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Haddatsana Ahmad bin Mani', haddatsana Abu Qatad, haddatsana Syu'bah an Abi Ishaq anil Bara ibn Azib qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marbu'an ba'idan bainal minkabain wa kanat jummatuhu tadribu shahmata uznayhi. Sayyidina Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu berkata, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan seorang yang berbadan sedang jauh di antara kedua-dua bahunya. Rasulullah SAW memiliki bahu yang bidang, maknanya lebar sedikit bahu dia, maknanya bahu dengan bahu ni jauh kan, maknanya besar rangkanya. Rambut baginda Nabi SAW terjuntai menyentuh kedua-dua daun telinganya, seperti mana tadi. Haddatsana Muhammad bin Bashar, haddatsana Wahb bin Jarir ibn Hazim qala haddatsani Abi an Qatadah qala qultu li Anas kayfa kana sya'ru Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala lam yakun bil ja'di wala bis sabti kana yablu sya'ru shahmata udhnay. Daripada Qatadah berkata, aku bertanya kepada Sayyidina Anas ibn Malik radhiyallahu an, bagaimana rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sayyidina Anas radhiyallahu anhu menjawab, rambut baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak terlalu kerinting dan tidak terlalu lurus. Rambut baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai mencecah kedua-dua daun telinga baginda. Dan dalam hadis, haddatsana Muhammad bin Yahya ibn Umar ibn Abi Umar Al-Makki, haddatsana Sufyan bin Uyainah عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أم هني بنت أبي طالب قالت قادم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قدمه وله أربع ودائر. Telah menceritakan Muhammad bin Yahya daripada Ummi Hani binti Abu Talib radhiyallahu anha berkata, radhiyallahu anha berkata, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba di Mekah ketika Fathu Mekah, iaitu pembukaan kota Mekah. Dan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membahagikan rambutnya menjadi 4 jalinan. Dipecahkan 4 lagi. 1, 2, 3, 4 belakang. Itu antara ketika mana Fathu Mekah selepas pada peperangan Khandaq. Kemudian haddatsana Suwaid bin Nasr, haddatsana Abdullah bin Mubarak an Ma'mar an Sabit bin Bunani an Anas anna sya'ra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ila al-safi uzunai. Daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sesungguhnya rambut baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mencapai ke pertengahan kedua-dua telinganya, panjang. Sama seperti hadis tadi. Kemudian haddatsana Suwaid bin Nasr, haddatsana Abdullah bin Mubarak an Yunus bin Yazid an Az-Zuhri an Abdullah bin Abdullah bin Utbah Adi bin Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusdilu sya'r wa kana al-musyrikuna yafriquna ru'usahum wa kana ahlul kitabi yusdiluna ru'usahum wa kana yuhibbu muwafaqata ahlil kitab fi ma lam yu'mar fihi bi syai' thumma faraka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'sah. Daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, hadis daripada Abdullah bin Mubarak, salah seorang daripada tabi'in yang sangat alim, faqih dan juga wara'. Abdullah bin Mubarak ni bagaimana wara'? Kerana bapa dia pun seorang yang soleh, yang alim, yang seorang soleh. Saya pernah cerita tak tentang Mubarak? Belum kan? Bagaimana bapanya Mubarak ini seorang yang soleh dan mempunyai seorang majikan. Dia bekerja sebagai seorang tukang kebun kepada majikannya. Seorang tukang kebun kepada majikan. Jadi disebabkan kehidupan dan juga diri Mubarak ini yang soleh, yang warak, maka disertai dengan keberkatan tersebut dan isterinya Zahir daripada zuriatnya iaitu Abdullah bin Mubarak, yang dikatakan salah seorang yang sangat alim, mulia, zuhid dan sebagainya. Sebab tu kita
sebagai kedua ibu bapa perlu wujudkan dalam diri dan juga keluarga itu akhlak dan nilai-nilai Islam, supaya mudah-mudahan nanti keturunan zuriat kita itu lahir di kalangan orang-orang yang menghidupkan juga agama. Antaranya rezeki yang perlu dilihat, sumber rezeki yang kita cari. Sebab tu Mubarak satu ketika dahulu bila dia diperintahkan, bila dia bekerja dengan seorang majikan yang mempunyai kebun delima, buah delima, rumah. Jadi Mubarak ini pun dia bekerja dengan majikan tersebut dengan diperintahkan supaya menguruskan kebun buah delima tersebut. Uruskan kebun buah delima tersebut sampai berbelas-belas tahun. Sekian lamanya dia bekerja dengan majikannya. Sampai satu masa majikan dia pun datang. Majikan dia datang dan tanya kepada Mubarak, "Mubarak, boleh tak dapatkan saya buah yang manis daripada buah-buah yang ada di kebun ni?" Jadi Mubarak pun pergilah ambil mana-mana dia kutip buah-buah ni, dia ambil, dia kutip, kemudian dia bagi kepada tuan dia. Jadi tuan dia pun makan. Bila tuan dia makan, buah tak ada yang manis, makan semuanya masam. Jadi dia tanya, "Wahai Mubarak, saya nak yang manis bukan yang masam." Jadi pergi lagi ambil. Jadi Mubarak pun pergi cari, dia kutip-kutip buah semua, dia bagi balik, bagi kepada tuan dia. Dia kata, jadi pun tuan dia rasa, bila rasa pun sama masam juga. "Pergi cari, saya nak yang manis," dia kata. Pergi cari lagi, cari. Akhirnya Mubarak dia kutip-kutip, dia bagi lagi. Bila bagi lagi, tuan dia rasa makan air buah tersebut kemudian pun masam juga. Tiga kali masam juga. Kemudian dia pelik dengan Mubarak. "Wahai Mubarak, kamu kan bekerja dekat kebun buah delima ni dah lama. Sekian lamanya bekerja, berpuluh tahun, belas tahun. Takkan tak tahu lagi mana yang manis, mana yang masam? Mana-mana kan orang kalau dah lama dengan buah ni, kan kita tengok penjual buah ni, tengok daripada luar dia dah tahu dah mana yang elok, dalam dia mana tak elok. Kan maknanya dia dah biasa dengan buah. Tapi Mubarak ni lain. Dia kata, "Wahai tuan, saya lah memang dah lama kerja kat sini. Tapi tuan mengarahkan saya supaya uruskan kebun. Saya cuma urus kebun je, tapi saya langsung tak pernah merasa buah ni." Dia urus kebun semata-mata. Sikit pun dia tak pernah rasa buah yang dia uruskan. Yang penting berbuah tu je. Itu kerja dia. Dia kata, "Itulah kerja saya. Tuan tak suruh pun saya makan. Tak suruh pun saya rasa buah ni." Nampak kejujuran dia dalam kerja. Kita pun tak boleh terfikir orang kalau begitu, kan? Langsung dia tak ambil walaupun sebiji, dia tak pernah rasa. Sebab tu dia tak kenal mana satu yang masam, mana satu yang manis, mana yang nampak elok buah tu dibagi. Jadi majikan dia pun nampak, "Wih, lain macam Mubarak ni. Orang hebat ni, orang baik ni, kan? Untung dapat yang jujur macam ni, kan?" Majikan seronok pun dapat yang jujur macam ni, kan? Kemudian majikan ni dia dah melihat Mubarak begitu baik, akhirnya dia tanya pendapat. "Wahai Mubarak, saya ni ada anak perempuan, kan? Seorang dah masuk minang, kan, orang kampung, tapi tak lekat-lekat, tak dapat calon lagi ni, kan? Saya bimbang. Jadi apa pandangan kamu, wahai Mubarak, tentang anak saya ni?" Jadi Mubarak pun kata, "Tentang anak kamu ni, kalau kita lihat kepada cara orang Yahudi, mereka lebih lihat kepada harta. Kalau harta banyak, maka boleh, maka diambil sebagai menantu. Kalau lihat cara orang Nasrani, tengok kepada rupa. Kalau rupa tu elok, cantik, ada harapan. Sebab tu orang-orang Nasrani ni, orang Parsi, orang dia cantik-cantik, kan? Kemudian kalau tengok orang jahiliah zaman Nabi, mereka lebih tengok keturunan. Kabilah mana? Kalau kabilah yang ada nama, yang bangsawan, maka itu ada harapan.
Kalau kabilah yang tak ada nama, kabilah yang tak berapa nak bangsawan, yang miskin, maka tak ada harapan. Itu jahiliah. Tapi kalau agama kita Islam, maka dituntut melihat kepada agama dia. Itu Islam. Oh, jadi pun mereka dapat, ayah dia pun dah dapat, majikan dia pun dapatlah pandangan tersebut. Akhirnya diberitahu kepada isteri tentang cerita majikan, cerita Mubarak ini. Akhirnya isteri dia pun kata, wahai abang, saya tak nampak lagi lah calon yang lebih sesuai untuk anak kita ni melainkan Mubarak. Kan? Jadi nikahkanlah dengan Mubarak. Akhirnya Mubarak dapat kahwin dengan anak. Dan hidup mereka dalam keadaan, maknanya dalam keadaan yang solehah kehidupannya. Baik dengan taat kepada agama, dipenuhi dengan keimanan dan keberkatan. Akhirnya kita lihat kepada anak adanya Sayyidina Abdullah bin Mubarak, seorang ulama yang zuhud, seorang ulama yang hebat. Itu antaranya. Sebab tu kita kata, kalau kita nak anak kita hebat, anak kita seorang yang taat, maka bermula kepada diri kita juga, kehidupan kita bersama keluarga dan juga isteri. Sama-sama insyaAllah perkara itu dia akan sampai kepada keturunan dan zuriat, sebagaimana cerita-cerita orang-orang soleh. Baik. Kata Ibn Abbas, sesungguhnya baginda Nabi SAW pada awalnya menyikat rambutnya ke belakang, sedangkan orang-orang musyrik menyikat rambut mereka dengan membahagi dua ke kiri dan ke kanan. Kan orang panggil rambut belah tengah. Sebab tu ada ulama yang tak suka rambut belah tengah ni. Kan? Ada orang yang mungkin rambut belah tengah. Dan ahli kitab menyikat rambutnya ke belakang. Orang Yahudi, orang yang, apa, mereka yang musyrik menyikat rambut belah tengah. Adapun dan ahli kitab menyikat rambutnya ke belakang. Dia sikat ke belakang tu kan. Baginda Nabi SAW lebih gemar untuk muafakat atau bersetuju dengan ahli kitab selagi perkara itu tidak diperintahkan sesuatu pun. Jadi Nabi suka untuk bersikat ke belakang juga. Dia kemudian diikatkan di belakang. Itu. Kerana lebih gemar. Kemudian baginda Nabi SAW membahagikan rambutnya, adalah bahagian-bahagian. Jadi kita kata itu antara. Jadi banyak sebenarnya kaedah Nabi, ada yang ke belakang, ada yang ke tepi, pun sikat tepi dan sebagainya. Nanti kita tengok cara pada hadis yang seterusnya, cara Nabi sikat rambut. Ada. Cara Nabi sikat rambut. Ini boleh contoh. Ini mengenai berapa panjang, lebih pada berapa, macam mana rambut Nabi SAW. Cara sikat insyaAllah lepas ni. Haddasna Muhammad bin Bashar, haddasna Abdul Rahman ibnu Mahdi, an Ibrahim bin Nafi al-Makki, an ibni Abi Najih, an Mujahidin, an Ummi Hani, qalat ya ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam za dhafair arba'. Muhammad ibnu Bashar menceritakan Abdul Rahman bin Mahdi daripada Ibrahim bin Nafi al-Makki, ibnu Abi Najih daripada Mujahid daripada Ummi Hani, Ibni binti Abi Talib radhiyallahu anha berkata, aku melihat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menjalinkan rambutnya menjadi empat bahagian. Itu nanti kita tengok bagaimana kaedah dia seperti dalam perbahasan bab yang keempat. Itu antaranya. Kita terus masuk pada bab yang keempat pada muka surat 29. Ba'u ma ja'a fi tarajjul Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Cara Rasulullah SAW menyikat rambut. Haddatsana Ishaq bin Musa al-Ansari, haddatsana Ma'nu bin Isa, haddatsana Malik bin Anas, an Hisham bin Urwah, an Abi, an Aisyata, qalat kuntu urajjilu ra'sa Rasulillah SAW wa ana ha'il. Dari ayah daripada Aisyah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin radhiyallahu anha berkata, aku menyikat rambut baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu aku sedang haid. Nah, ini antara hadis, maknanya salah satu sunnahnya itu kan, isteri bolehlah sikat rambut suami, jangan cabut uban dia boleh sikat. Sikat rambut suami ini kan semua satu faktor yang boleh wujudkan kasih sayang kan, dan mengeratkan lagi hubungan. Sekali-sekali ambil sikat, tolong yang boleh tak sikatkan rambut abang. Yang isteri janganlah, takkanlah sikat rambut pun malas dah bang, teruk sangat. Jangan, kadang-kadang saja nak manja-manja kan. Rambut suami bukan ada sangat pun kan.
Dah banyak yang berlubang ni, kan? Jadi sajalah nak berluar. Kan? Ha. Tapi kalau si isteri berlubang, sikatkan rambut saya, oh panjang ni. Banyak rambut lagi ni. Oh, lama sikit masa dia sebab rambut tengah banyak. Ha. Kalau sikat rambut suami ni tak ada masalah sangat. Ha, kan? Abang bukannya ada rambut tapi nak sikat. Saja nak sunnah. Ha, kan? Sikatkan rambut. Ha, kan? Baik. Haddatsana Yusuf bin Isa, haddatsana Waqi', haddatsana Rabi' bin Sabih an Yazid bin Abana wa Raqashi an Anas bin Malik qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukthiru dahna ra'sihi wa tasrihi lihyatihi wa yukthiru al-qina' hatta ka'anna thawbah thawb Zayyad. Daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak meminyakkan rambut dan janggutnya dengan zaitun dan banyak menutupi kepalanya sehingga penutup kepala itu berminyak seperti pakaian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pakaian penjual minyak kerana banyaknya minyak pada kain tersebut. Nak kata Nabi antara suka berminyak. Dan antara minyak yang digunakan antaranya minyak zaitun yang sunnahnya. Jadi pakai kerana banyak kelebihan daripada minyak tersebut, bakar zaitun ini pun telah disumpah oleh Allah Subhanahu wa taala kan. Watini wa zait wa zaitun. Jadi berminyaklah dengan zaitun, Nabi suruh kan. Berminyak dengan zaitun. Kan? Insya-Allah rambut sihat ni antara sunnah. Beli minyak zaitun, bahkan minyak zaitun ni banyak kelebihan eh? Untuk urut boleh, kan? Untuk urut boleh, untuk kepala boleh, untuk minum pun boleh dan sebagainya. Jadi ambillah berubatlah dan berminyaklah dengan minyak zaitun sebagaimana antara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian haddatsana Hannad bin Sariy, haddatsana Abu al-Ahwas anil Ash'ats ibn Abi Sya'tha an abihi an Masrukin an Aisyah radhiyallahu anha qala in kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yuhibbu at-tayammun fi tuhurihi idza tatahhar wa fi tarajjulihi idza tarajjal wa fi inti'alihi idza inti'al. Hannad bin Sari daripada hadis daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha berkata, sesungguhnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyukai tayammum. Tayammuna ni maksudnya mendahulukan satu perkara itu dengan kanan. Suka mendahulukan dengan kanan kerana kanan itu menunjukkan keberkatan. Menunjukkan keberkatan. Makannya akan bahkan makan masuk kereta pun kan, sarung kasut kan, masuk masjid apa lagi, pakai baju kan, sarung yang bagaimana dulu kanan dulu, pakai seluar kan, mana yang kita nak buat dahulukan dengan kanan. Baik, itu antara sunnah. Ketika baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menyucikan diri apabila hendak bersuci juga mendahulukan yang kanan. Ketika menyikat rambut apabila hendak bersikat dan mendahulukan yang kanan kan, sikat bahagian kanan dulu kan, kan nak belah bahagian rambut tu ha, yang kanan dahulu baru yang kiri ha, itu antara sunnah. Ketika memakai sandal apabila hendak bersandal pun mendahulukan yang kanan ha, baru ni pun ada isu ni capal Nabi SAW kan ha, jadi kita kata macam-macam apa kita kata kritikan dan juga persoalan-persoalan pertikaian tentang capan Nabi SAW. Jadi kita kata tidak ada masalah selagi mana kalau dengan adanya capan tersebut ataupun simbol tersebut kita mengingat dan lebih mencintai Nabi SAW, maka tak ada masalah. Nah, tak kira lah dia melekat kat mana sekalipun, dekat topi ke kan. Ada pula orang tanya untuk memakai topi ni kan bukan sunnah kan. Kita kata, ya, memanglah. Kan? Bahkan ini bukan satu perkara yang dilarang. Kan? Kerana memakai topi ini lebih kepada pakaian budaya saja. Kan? Budaya. Ya. Kemudian diletakkan simbol capal pula. Kan? Dah lain pula. Kita kata, ialah kalau meletakkan simbol tersebut, dia mengingat lebih mengingati Nabi SAW. Kerana bukan kemuliaan capal tersebut. Tapi dengan adanya simbol itu, dia teringat kesan-kesan Nabi SAW antaranya capal yang ada kan, yang ditunjukkan yang ada dalam muzium-muzium di negara Arab sebagai contoh. Jadi mereka ambil simbol tersebut, simbol capal. Kerana apa? Kerana untuk menzahirkan lagi. Ada mereka bila melihat capal mungkin teringat Nabi SAW kan? Bukan nak sungguh sekat capal tu, tidak. Tapi kadang dengan simbol tersebut kan? Contoh kan,
Kita kalau rindu seorang, kadang-kadang teringat dia punya baju je, tengok baju kan. Baju tu saja nak simpan, sekurang-kurang nanti bila tengok baju tu teringat dia. Kan? Bukan kerana baju tu kita muliakan, bukan. Tapi kerana nak mengingati Nabi SAW, tu antara kaedah lah kita kata, antara cara mereka. Jadi bila melihat capan semakin menzahirkan cinta, maka tidak ada masalah. Semakin banyak berselawat, semakin banyak berselawat, maka sambil mengagungkan cinta, semakin merindu, semakin cinta, semakin mencintai sunnah, maka dipersilakan. Adapun dalam hal memakai topi, kita kata hukum ini tidak ada masalah harus. Bahkan dia bukan menyerupai menyerupai pakaian-pakaian agama-agama lain, tidak. Lainlah kalau kita pakai pakaian sami, kan? Pakaian sami kan pakaian agama, letak pula logo capal kat situ. Oi, betul lah capal, tapi pakaian tu tak kena. Itu pakaian agama lain kan, ataupun baju-baju pendeta kan. Ha, pakai itu. Ha, itu pakaian agama. Kalau topi ni pakaian budaya. Ha, itu. Tapi maknanya mana-mana pakaian yang penting menutup aurat, dan sebaik-baik pakaian itu adalah pakaian yang membawa kepada ketakwaan. Libas taqwa bahawa khair, kan? Kalau pakaian mana yang membawa kepada takwa, maka itu yang baik untuk kamu. Kalau mana pakaian yang kita pakai dia lebih mengingatkan kita, lebih mendekati agama, maka itu adalah pakaian yang baik. Tapi kalau dengan pakaian kita pakai itu kita rasa seronok meniru budaya orang lain, nampak fashion, nampak vogue, nampak macam artis, nampak macam sekian-sekian, mana benda-benda yang benda yang ke arah yang tidak baik, yang melalaikan, maka kita berusaha hindarkan. Tapi kalau dengan pakaian tersebut kerana kita nak melihat kepada sunnah, kerana lebih kita rasa selesa untuk ibadah, kerana lebih menutup aurat, kan? Kerana lebih nampak seorang Muslim, kan? Maka itu adalah yang lebih baik untuk kita pilih. Itu antara. Jadi itu kita kata Nabi, apa saja yang Nabi lakukan, maka dimulakan dengan kanan. Haddasana Muhammad bin Bashar, haddasana Yahya bin Sa'id, an Hisham bin Al-Hasan, an Al-Hasan Al-Basri, an Abdullah bin Al-Mughaffal. Qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an at-tarajjuli illa ghibba. Daripada Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu an berkata, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang untuk sering menyikat rambut kecuali sekali sekala. Kerap sikat, kan? Angin sekejap je, angin tiup sikit, ada juga kadang-kadang orang ini mungkin, kan? Orang sentuh sikit rambut dia jangan, kan? Sentuh sikit ke angin sikit dia sikat, boleh. Sikat ni memang satu perkara kita memuliakan rambut, jangan sampai tak sikat. Kalau tak sikat ni waktu bila yang tak digalakkan? Waktu berdalam ihram, kan? Dalam ihram je. Kadang-kadang kita ni dalam luar ihram taklah selalu sentuh rambut, tapi bila dalam ihram tu rasa macam nak sikat dia rambut, kan? Semua tu dugaan dalam ihram, kan? Luar tak ada ihram, rambut kita tak ada nak sentuh sangat pun. Tapi dalam ihram, masa itulah kita nak nikat, nak sentuh macam-macam, kerana takut perkara tu akan melanggar pantau larang. Jadi kita kata nak sikat boleh, tapi jangan kerap. Jangan selalu sangat, mana sikat tu standby je. Usir sikit sikat, kan? Jadi kita mana dalam masa-masa tertentu kita sikatlah, ataupun dah nampak dah teruk sangat rambut, sikatlah. Nampak dah seramut, sikat, tak ada masalah. Yang penting kita dalam keadaan kemas. Kerana Nabi sukakan kekemasan, bahkan Allah Subhanahu Wa Taala itu indah dan sukakan keindahan. Haddatsana Al-Hasan bin Urfah, haddatsana Abdul Salam bin Harb an Yazid bin Abi Khalid an Abil Ala Al-Audi an Humaid bin Abdul Rahman an rajul min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yatarajjulu ghibba. Daripada Humaid bin Abdul Rahman, daripada salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menyikat rambutnya sekali sekala, atau kadang-kadang. Itu antaranya. Bab yang kelima, belum azan lagi kan? Bab yang kelima, bab menceritakan tentang uban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Haddatsana Muhammad bin Bashar, haddatsana Abu Daud, haddatsana Hammam an Qatadah qala qultu li Anas bin Malik hal khadaba Rasulillah sallallahu alaihi wasallam.
قال لم يبلغ ذلك إنما كان شيبا في صدغيه ولكن أبو بكر خض بالهناء والكتم. Daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu an, adakah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai rambutnya? Ini pertanyaan daripada seorang tabi'in kepada Sayyidina Anas, kepada Sayyidina Anas. Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu an menjawab, tidak sampai begitu. Sesungguhnya terdapat hanya beberapa helai uban sahaja di pelipisnya. Tetapi Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an menginai rambutnya dengan daun inai dan katam. Kan katam pun antara nama-nama sejenis daun inai. Ini antara sunnah Nabi SAW menginaikan tetapi yang berwarna putih. Yang berwarna putih. Adalah tujuan-tujuan tertentu kan, untuk menakutkan pihak musuh sebagai contoh antaranya, dengan tujuan kesihatan dan sebagainya. Adapun kalau rambut yang itu pun rambut yang putih diinaikan dengan warna yang dibenarkan. Tak boleh kita meinaikan rambut yang putih itu dengan warna hitam. Lagi-lagi untuk tujuan tipu daya manusia, seolah-olah rambut masih hitam lagi nampak muda. Hukum dia haram. Kita bagi nombor azan. Tersambung sikit. Maknanya kita kata antara sunnah Nabi juga adalah menginaikan rambut dengan warna yang dibenarkan, merah antaranya. Itu yang kebiasaan dengan tujuan yang dibenarkan. Haddathna Ishaq ibn Mansur wa Yahya ibn Musa qala haddathna Abdul Razzaq an Ma'mar an Samit an Anas qala ma adattu fi rasulillah fi ra's rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa lihiyati illa 14 sya'ratan bayda. Daripada Anas ibn Malik radhiyallahu an berkata, aku tidak mendapati jumlah
ubat yang berada di kepala Rasulullah SAW dan di janggutnya kecuali 14 helai rambut yang berwarna putih. Daripada rambut dan juga janggut total tak lebih 14. Itu telah dikira oleh sahabat-sahabat Nabi yang selalu bersama Nabi. Anas bin Malik adalah di antara sahabat Nabi yang sangat rapat, selalu menjadi khadam dan membantu Nabi SAW. Selama 10 tahun dia bersama dengan Nabi SAW. Awal-awal saja datangnya kepada datang Nabi SAW di Madinah, awal-awal saja apa yang dihadiahkan oleh Ibu Anas, kan semua macam-macam menghadiahkan kepada Rasulullah SAW bila Nabi SAW sampai di Madinah. Kecuali ibu kepada Sayyidina Anas bin Malik, dia menghadiahkan anak dia sendiri. Kan? Dia menghadiahkan anak dia, tak ada benda nak hadiahkan orang tak, orang yang tak berapa berada. Hadiahkan anak dan berkhidmat kepada Nabi SAW. Itulah kita, kan, anak berkhidmat kepada agama. Jadi kalau mereka ada kesungguhan nak berkhidmat kepada agama, jangan halang. Kan, bagikan mereka galakkan. Dan kalau itu yang kita suka. Seperti dia, dia hadiahkan anak dia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dan selama beberapa tahun dia bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu Sayyidina Anas memang antara yang sahabat yang juga meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana rapatnya dan lama dia bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadasna Muhammadul Musanna, hadasna Abu Dawud, anba'ana Syu'bah, an Simak ibn Harb, qala sami'tu Jabir ibn Samurah, wa qad su'ila an syaib Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, faqala kana idza dahana ra'sahu lam yura minhu syaib, wa idza lam yadhin ru'iya minhu syaib. Daripada Simak bin Harb radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu apabila beliau ditanya tentang uban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau menjawab, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila meminyakkan rambut kepalanya, maka tidak dapat terlihat adanya uban di kepala. Dan apabila baginda sallallahu alaihi wasallam tidak memakai minyak rambut, akan terlihat sedikit uban di kepalanya. Dia mungkin minyak-minyak rambut yang ada warna sedikit mungkin. Jadi menyebabkan kadang-kadang bila dah berminyak ni, kepakai minyak lagi, Nabi suka pakai minyak yang banyak. Jadi yang uban-uban yang tak banyak itu kelihatan tidak ada langsung. Tapi kalau yang putih semua, jangan risau. Kerana uban-uban ini antara tentera-tentera Allah SWT yang akan menjadi cahaya di hari akhirat kelak. Mudah-mudahan. Sebab tu dalam satu hadis, Rasulullah menerangi Allah antar tentera-tentera Allah kepada manusia itu bila seorang itu dikatakan, maknanya kematian ataupun ajalnya tidak lama kan, pun semakin hampir. Itu antaranya itu uban. Uban ni antara tentera Allah yang dihantar untuk mengingatkan manusia kepada kematian. Tapi kalau dah beruban masih lagi tak ingat kematian, itu satu musibah. Saya pun dah ada, jangan bimbang. Yang kedua, iaitu bila adanya orang yang hampir dengan kita meninggal. Yang ada hampir dengan kita, kadang-kadang yang kita sayang, ataupun keluarga, ataupun saudara, mereka yang hampir meninggal, itu pun antara peringatan tentang kematian kita. Kadang-kadang berlaku juga, saya pun pernah berlaku dalam keluarga kita sendirilah. Mana dalam satu keluarga dia tu, bila mak dia meninggal, kemudian bila suami dia meninggal, mak dia meninggal, kemudian ada adik-beradik dia, tak lama dia berbulan-bulan, dia beza bulan-bulan dia. Antara dia lah. Mungkin itu antara perkara tentang hadis tersebut. Kemudian yang ketiga, antara tentera Allah juga yang mengingatkan kematian bila kita dah tak boleh nak berdiri tegak. Kan? Maknanya membongkok kan. Kalau dulu ya masa muda tegak kan. Tapi tak boleh tegak, kalau jalan pun dah nampak bongkok ataupun bongkok tiga dan sebagainya. Jadi ataupun tulang tak boleh nak tegak betul, itu antara tanda tanda peringatan kematian. Jadi sama-sama kita mengingati dan mudah-mudahan Allah kurniakan kita husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin.
Hadasna Muhammad ibnu Amr ibn al-Walid al-Kindi al-Kufi anba'ana Yahna ibn Adam an Shariq an Ubaidillah ibn Umar an Nafi' an Abdillah ibn Umar qala innama kana shaybu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam nahwa min 20 sya'ratan baydha. Daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya uban baginda Rasulullah SAW sekitar 20 helai rambut yang berwarna putih. Ini pemerhatian daripada sahabat yang lain. Macam kawan kita lah, kan? Isteri kita mungkin kata sejumlah hari. Kawan kita kata kira-kira, tak ada yang tersembunyi. Mungkin rambut-rambut uban yang tersembunyi. Jadi jumlah dia kadang-kadang berubah. Hadasna Abu Quraib Muhammad ibn Ala, hadasna Muawiyah ibn Hisham an Syaiban an Abi Ishaq an Ikrimah an ibn Abbas radhiyallahu anhu qala qala Abu Bakr ya Rasulullah qala shibta qala shayyabatni hud wal waqi'atu wal mursalat wa amma yatasaalun wa idha syamsu kuwirat. Daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhu berkata, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, wahai Rasulullah, Tuhan telah beruban. Ini antara sahabat yang paling rapat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abu Bakar ni antara sahabat yang semua sunnah dia buat. Sebab tu dia tanya dengan siapa yang rapat dengan Nabi, Sayyidatina Aisyah, kan, Sayyidatina Fatimah dan sebagainya. Dia tanya apa antara sunnah-sunnah Nabi, kan? Dia tanya Sayyidina Aisyah, apa antara sunnah-sunnah Nabi yang belum dia lakukan lagi. Dia cuba untuk melakukan apa sahaja sunnah, kan, yang Nabi SAW lakukan. Sebab tu Sayyidina Aisyah kata tak ada sunnah yang Nabi SAW melainkan semuanya ayah dah buat. Dan akhirnya juga mengenai satu peristiwa yang kita pernah cerita dahulu, seorang Yahudi yang buta, kan, yang di pasar itu pun Sayyidina Abu Bakar buat. Sebab tu Sayyidina Abu Bakar dengan keimanan dia itu kalau ditimbang seluruh keimanan penduduk bumi ini ditimbangkan dengan berlawanan dengan timbangan iman Sayyidina Abu Bakar, maka timbangan Sayyidina Abu Bakar, iman Sayyidina Abu Bakar itu lebih berat berbanding dengan timbangan iman seluruh penduduk bumi. Bahkan sebagai ulama ada yang mengatakan bahkan kemuliaan Sayyidina Abu Bakar ini dia melebihi kemuliaan para malaikat selepas pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu antara kelebihan Sayyidina Abu Bakar. Sebab tu Sayyidina Umar ni dia sentiasa cemburu dengan Sayyidina Abu Bakar. Dia sentiasa cuba untuk berlawan. Dulu pernah kita cerita mengenai hasad dengki, kan. Tapi ni bukan hasad dengki, ni nama dia ribtah. Kalau ribtah ni dia baik, dia cemburu, tapi dalam masa yang sama dia tak jatuhkan kawan dia, tapi dia cuba nak jadi macam kawan dia. Tu dibolehkan, kan. Dia tengok kawan dia kaya dan sebagainya, dia cemburu, kan. Dia tengok, bukan dia dengki jatuhkan kawan, tak. Dia nak berusaha seperti kawan dia sehingga dia kaya. Tu boleh. Begitu juga dalam urusan agama. Jadi dalam peperangan Khaybar, bila Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar, mereka seluruh sahabat diperintahkan kalau boleh siapa yang ada kelebihan infaklah jalan Allah, Nabi suruh. Ya, kerana peperangan yang sangat besar dengan kaum Yahudi dalam peperangan Khaybar. Jadi sahabat semua berlumba-lumba menginfakkan harta dia. Kemudian Sayyidina Umar dia berazam kali ini dia nak fight dengan Sayyidina Abu Bakar. Nak lawan Sayyidina Abu Bakar. Dia ambil separuh daripada harta dia untuk diberikan jalan Allah. Separuh harta dia banyak. Kan kalau ada RM100, RM50 sekarang. Kemudian bila serah pada Nabi, Nabi tanya, wahai Umar, apa yang diberikan untuk baki-baki untuk keluarga kamu? Jadi Sayyidina Umar kata, baki ada lagi 50, tak ada masalah. Jadi itu boleh untuk ahli keluarga. Kemudian Sayyidina Umar kata, insyaAllah kali ini mungkin dia boleh berlawan dengan Sayyidina Abu Bakar. Tiba saja Sayyidina Abu Bakar nak menginfakkan pula, dia tengok Sayyidina Abu Bakar, dia menginfakkan bukan separuh, bahkan keseluruhan harta dia. Semua harta dia berserah kepada Allah. Jadi Rasulullah SAW tanya, wahai Sayyidina Abu Bakar, apa yang kamu tinggalkan untuk keluarga kamu, anak-anak kamu?
saya tinggalkan untuk keluarga saya ialah Allah dan Rasul. Allah dan Rasul. Sebab tu keluarga saya nak membakar, semuanya beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan semuanya semua orang yang soleh. Itu tu antara keimanan saya nak membakar. Baginda Rasulullah SAW bersabda, wahai bersabda, yang menyebabkan aku beruban adalah surah Hud, surah Waqi'ah, surah Mursalat, surah Amma Yatasa'alun, surah Iza Samsu Kuwirat. Surah ini menyebabkan Rasulullah beruban kerana khawatir tentang cerita surah-surah tersebut, tentang akhir zaman, tentang hari kiamat, bagaimana sebahagian nasib manusia ada di kalangan umat yang di azab dan sebagainya. Kerana ini yang membuat kebingungan dan kebimbangan Nabi SAW. Sebab tu Nabi ni tak suka kalau ada di kalangan umat ni yang masuk ke dalam api neraka. Sebab tu Nabi bila dengar sahaja malaikat Jibril kata neraka yang atas sekali, neraka yang nama dia neraka Jahannam, adalah neraka yang akan dihuni oleh umat kamu, Rasulullah tu berpensan. Terus pingsan. Rasulullah tak tahan, terus pingsan. Kan kita dengar neraka okey lagi. Kan? Tak ada rasa apa. Rasulullah terus pingsan. Rasulullah sedar, Rasulullah nangis, Rasulullah terus lari sampai ke rumah, terus mengurung diri dan terus bersujud kepada Allah, minta ampun kepada umat. Kan? Minta ampun umat ni. Kan? Minta ampun sampai tangisan. Tangisan ini didengar oleh para malaikat. Para malaikat dengar. Jadi minta kepada Allah supaya mengabulkan permintaan, memberikanlah berita gembira tentang permohonan Nabi SAW untuk umatnya. Kemudian Allah pun menyampaikan, kan, apa yang kamu minta untuk keampunan umatmu, maka Allah akan berikan keampunan bagi mereka yang mengikut jalanmu. Allah akan berikan keampunan. Sebab tu mereka yang beriman, pastinya Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan syurga walaupun mereka diazab terlebih dahulu. Tapi kerana adanya iman walaupun yang sedikit, Allah akan berikan mereka juga syurga. Jadi Rasulullah pun agak tenang bila dengar berita tersebut. Itu cinta Nabi SAW kepada umat sampai begitu sekali. Mudah-mudahan kita bersama Nabi SAW. itu Allah Taala bersyukur. Syukurlah. Sampai yang ke-41 kita akan sambung lagi pada pertemuan yang akan datang mengenai hadis yang seterusnya. Ada soalan? Ada lagi? Haji ada soalan? Boleh faham kan? Kalau tadi saya kira setakat itu saja, apabila itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang kuat dan selain itu daripada saya sendiri, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni kita semuanya kita berada dalam hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wal qalbi la yakhsha wa 'amalin la tarfa' wa du'a'in la yusma'. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sallallahu alazim. Assalamu alaykum.